Gue bingung ah. Oke, gue tanya langsung sama temen gue masih Noval online gak Noval? Udah ada tuasnya banyak. Peletnya juga udah siap. Bro! Brother! Gimana? Gimana nih 19 hari di rumah? Ah, kacau men. Bosan banget. Gue kan, lo tau gue extrovert kan. Jadi gue gak ngerti nih yang ngapain lagi. Jadi lo kemarin kasih ide buat lukis di rumah, gue kayak, let's go. Iya men, soalnya pasti gue tau banget lo dimana yang kayak, aduh gue gak tau nih suntuk banget. Kayak lo udah konser di rumah, sekarang saatnya gue kayak, I think VD has to learn another new skill sih. Oke, okay, let's go. Nah, ini hari ini kita mau gambar apa? Gue tuh udah siap banget mau ngegambar dua gunung, terus bawahnya kayak ada jalanan, terus ada sawah kanan kirinya, sama ada burung-burung gitu, men. Oh, tipikal zaman dulu ETK ya? Yoi. Yang kayak dua gunung, apa gambarnya kayak jalanannya gitu. Format itu gue bagus banget tuh. Jago gue. Saya bilang gue pro lah. Kalau itu gue pro. Eh, tapi gue inget banget, gue dulu waktu kecil selalu kalah gambar, lomba gambar terus cuy. Lu dulu kalah gambar, lu di tangan pelukis terkenal, lu dulu kalah gambar tuh gimana sih? Eh, karena formatnya dulu, kalau lu lihat kalau TK, formatnya tuh gambarnya sama semua, gambar yang bagus tuh kayak di apa bisa dibilang di akhir, di blendingnya tuh kayak gradasi warna banget, sedangkan gambar gua kan acak-acakan kan. Oh iya. Soalnya lu kecil by the way deh, dude. Eh, kita mulai gambar yuk. Bentar. Ini gue harus ngapain dulu nih? Lo gambar juga dong, bantuin. Oh, sih sudah siap dia. Ini ada arah yang begini. Eh, suara gue masih kecil gak? Ya, aman lah. Aman ya? Aman lah. Oke. Lu itu ada berapa kanvas, Fit? Satu. Satu kanvas. Brushnya ada berapa? Ada lima. Ada lima, oke. Udah pakai air? Belum. Nah, wah, airnya pakai air putih lagi. Enggak nih, semuanya direndam dulu deh, Mas, ya, biar jernih. Nah, ambil satu kontainer lagi. Huh? Lu siapin air yang untuk ngebersihin sama air. Bilas ya? Iya. Oke, udah nih. Udah. Nah, sekarang kita akan gambar muka masing-masing. Gimana? Gue tantang lo untuk gambar muka gue gambar muka lu. Ah, lu mah. Eh, kalau misalnya amatur tuh, kayak amatir tuh, belajarnya tuh, kan nih liat ya, liat judul live hari dong. Belajar ngelukis, lu jangan kasih yang langsung jebrak gitu dong. Enggak, tar dulu, lu mau gambar apa dulu nih? Sekarang gue pandu. Enggak tahu sih, pemula biasanya gambar apa sih? Nah, sebaiknya kenapa gue mau suruh menggambar muka, karena gambar muka itu adalah basic. Jadi lu belajar bagaimana cara mixing warna. Karena kalau lu lihat nih, di muka lu kan banyak banget nih, ada kayak mixing kayak color-nya kan. Nah, sekarang mau ngajarin lo cara untuk nge-mix warna. Nge-mix warna, oke. Okay. Kita jadi mau gambar muka dan mau nge-mix warna. Ya, nggak usah bagus dulu deh. Nggak usah. Dia nggak akan bagus, Val. Udah nggak akan bagus. Sok-sok bisa bagus lagi. Gimana? Apa, Fit? Gue bantu okay. Deh. Oke. Okay, ya. Oke. Okay. Ini berarti ya. Ini kan soal ini gue kasih lihat. Ini berarti ini gue ngelukis ini tuh pakai warna gini atau gue pakai pulpen dulu? Anjir, pakai pulpen, pakai pensil gitu. Lu ada pensil nggak? Enggak. Entar lu. Kalau kayak nggak ada pensil, lu pakai brush aja. Heeh. Pakai brush. Ada pensil nggak? Kalau ada pensil sih sebenarnya lebih enak karena untuk pensil lu bisa mengkontrol lebih gampang gitu. Nah, bentar. Ada pensil nggak, Kak? Nggak ada. Adanya apa? Pakai pulpen bisa nggak? Bisa. Bisa? Oh, bisa. Ah, boleh dah. Thank you. Udah disemprot belum nih? Div, mau ikutan ngelukis nggak, Div? Oke banget tuh. Itu oke banget. Bisa ya, nih ya? Bentar. Lukis apa gitu? Hah? Apa referensinya? Katanya suruh gambar muka. Eh? Gambar muka. Ini ada adek gue, baru mandi, Diva. Lu sisiran dulu dong.
Halo. Gambar muka, men. Adik gue jago banget nge apa ngelukis kalau adik gue dulu waktu SD. Oh iya. Oh, iya. Waktu SD sih. Gue nggak pernah akrilik. Gue juga nggak pernah akrilik, men. Tuh gue udah beli kanvas satu lagi tuh dia. Yuk. Yuk apa nih? Ngelukis. Nggak ada. Kita digambar ngelukis diri sendiri aja. Apa ngelukis siapa nih? Coba atau enggak? Lu mau gambar? Lu gak mau gambar muka gue gak? Aduh, apa? Susah banget lagi anjir disuruh gambar mukanya dia, gue gimana coba? Pressure banget, hancur. Pressure, oke Pak. Deh, gambar, bentar. Gambar tanaman depan muka lu deh, gimana? Gambar apa? Gambar ada tanaman di depan muka lu itu, belakang lu. Itu seperti ini. Yeah. Oh iya, jelas. Nah, yaudah, ambil itu deh. Gambar yang menurut lu yang paling mudah. Gambar apapun yang dekat lu yang paling mudah. Gambar apapun dekat lu yang paling mudah. Berapa ya? Lilin. Pohon. Lilin. kurang bagus ya. Gambar ini aja deh, bagian sini aja deh. Nih, gua gambar ini ya. Berapa tuh? Gini nih. Ada kursi, ada meja, sama tanaman belakangnya gimana? Oke, boleh, boleh. Eh, yang ngakak. Gak usah ngakak ya, yang lagi nonton gak usah ngakak kan, namanya juga belajar. Biarin dong. Oh, semuanya kan dari belajar dulu, gak tiba-tiba video. Iya, makanya. Iya, ini gue kepanasan, makanya kita dulu aja. Situ aja, Mas. Iya aja, Mas. Oke, okay, bentar. Nih, jadi buat teman-teman semuanya yang dari tadi katanya, Noval suara lu mendem. Gue gak ngerti kenapa suara lu mendem nih. Halo. Gue mau memandang pemandangan depan gue, which is teras gue ada kursi, ada meja, oke? Okay? Ini gak ada indah-indah. Ah, masa sih gak indah? Apa? Lu fokus di kursi sama meja aja. Kursi sama meja aja, oke. Okay. Kursi sama meja aja. Dia nyala AC dong, Dek. Panas banget, hancur. Mendingan dia suruh cari gambar di Google, abis itu jadi reference aja. Berarti bisa juga sih sebenarnya. Dude. Kayak acrylic base tapi jadi bisa di copy kalau nggak apa-apa realis ini langsung realis nggak apa-apa ya kita ya boleh kalau silakan mau realis tadi sih gue mau ngajak lo impresionis dulu impresionis lebih gampang buat acrylic gitu ya lebih ke arah nggak harus mirip tapi lebih ke arah lo bagaimana lo memix colors jadi warnanya itu nggak harus seperti warna di kursi yang lu lihat, tapi katakanlah kursinya itu tadi kan warna coklat. Sekarang lu bisa kursinya warna hijau, warna tergantung lu. Tapi bagaimana nanti lu mixing color-nya? Ya udah deh. Kalau gitu, kalau lu bilang kayak gitu, ya udah deh. Gue ini lu aja, ngelukis lu aja. Traktirnya dulu aja, Fit. Oke. Okay. Nih. Gue meanwhile gambar ya. Ya, boleh, boleh. Atur dulu. Gua gambar muka lu ya. Lo gambar muka gua. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti kita harus memandang satu sama lain dong. Kenapa? Kita harus memandang satu sama lain dong berarti. Ya bisa. Gak apa-apa lu ngeliat aja nanti. Lu ngeliat-liat aja. It's okay. Gua bakal ngegambar. Oh, oke. Okay. Gue ngerti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Aduh, shit. Ada yang komen. Money High sudah keluar lagi. Damn you. Oke, ntar gue bisa nonton. Thank you. Udah kasih tau. Aduh, gue sambil ini ya. Kok muka lu udah gede banget di gue, men. Udah kayak, ini kayak salah deh. Gak apa-apa. Nanti sama lu biniin. Bisa di, apa? Bisa ditimpa pakai aku. Oh, iya. Oke. Jadi santai. Ini mukanya. Wah. Dek, lu gak ada bantu-bantu gue sama sekali lu, Dek.
gue juga gak mirip juga gak apa-apa. Gambar kafe dia yang penting belah tengah. Bukan itu maksudnya guys, bukan itu. Ini sebenarnya Sheila Dara itu ya. Lo kenal Sheila gak sih? Dia itu jago banget ngelukis, men. Jadi kayak ini harusnya dia yang ngelukis sih. Nah bisa tuh gue fit sama dia. Kayaknya lo harusnya juga sama dia deh. Nanti ya. Episode ya. Tuh, bener-bener. Ya itu udah set. Gambar hidung gimana sih? Gambar hidung. Jadi nih, perhatiin ya. Mata ini. So far oke, okay. Itu udah good enough kok. Nah, lu coba cek fit dari jarak hidung dari jarak mata ke hidung itu sama dengan satu mata. Ini ke sini satu mata. Oke. Okay. Iya. Nah, terus. Jadi start titiknya itu dari situ. Nah, habis itu. Enggak, gambar hidung tuh lo gambar ini dua-duanya apa gimana sih? Nih. Jadi kalau gambar. Yang bener lo udah begitu gambar lo, bodo amat. Jadi, Fit, lo garisnya gini. Garis gini. Uh-huh. Nih. Dari sini, lu ini satu mata, di sininya titiknya. Oh oke. Berarti ujung si ininya ini huh? Ini dari satu mata ini. Satu mata ini. Itu, oh oke. Okay. Berarti ini kesini lagi, terus ini baru hidung. Iya. Eh dulu gimana men? Gue mau lihat. Yes, so banget. Hidung lo? Oke. Okay. Ya, ini masih gue perbaikin aja. Duh kok kayak babi sih ini, salah nih gue. Nih, coba. Nih ya, lu lihat muka gue. Lihat ya, perhatiin ya. Nih, aku nara. Nih. Bayangin dari titik sini, ke mata. itu. Nanti gue kasih lihat gambar Picasso. Gambar Picasso juga gak abstrak, man. It's okay. Dah. Hidung tuh bukan yang paling susah, yang paling mulut, oke. Okay. Mulut inget lagi jaraknya dari hidung satu mata juga. Pal, gue bukan yang mau jahat sama lu sih, tapi ini kalau misalnya hasilnya ugly, ya udah ya. Kenapa? Lah, gue freeze ya. Ini kayak ugly nih. This doesn't look like you at all. Oke, okay. Pak, lu nggak ada suara sekarang. Guys. Kok gue jadi kayak ngegambar siapa gitu, kayak kurang ya. Benar kok kayak bapak gue sih jadi. Lihat nih, gimana menurut kalian so far? Bagus nggak? Siaran dibuin sama adik gue sendiri siaran sih. Oke, okay, bentar. Pindah biar agak lebih dingin buat gue, oke? Okay?
Oke. Okay. Hilang semua gitu suaranya. Aduh, ini suara gue hilang. Guys, suara gue ada nggak? Iya, kayak gue gambar sumo ya. Gue jadi kayak gambar sumo sih. Kayak Niji di Naruto, kah? Hancur. Oke. Okay. Ini so far, this is not now. Ini kayak, sebenarnya gue mau gambar kayak rambutnya, terus ini kayak cepolnya gitu loh. Ah. Nggak ngerti gue. Kenapa jadi kayak sumo di Jepang gini ya? Bagus, tapi kok mirip Om Harik? Val! Val jadi kayak mirip bapak gue. Weh, gue kok kayak sumo sih? Iya nih! Ini tuh, maksud gue tuh yang atas tuh rambut lu nih. Ini kan ini lu nih, hairline ya kan? Ini lu kan ada sedikit kayak ke sampingnya ya. Gitu. Terus ini kayak truk ya. Gitu. Kayak ini tuh cepolan lu gitu. Cepolan gue bulat kayak moti atasnya. Iya, terus ini gue revisi. Tadi kan gue kayak kegedean lulunya. Jadi kayak gue tirusin dikit gitu. Kayak pakai aplikasi di handphone gitu loh. Kayak di... gitu. Jadi rahang lu lebih bagus. Oke kok itu. Oke ya. We can start with this aja ya. Lu bisa gas sekarang. Pakai akrilik ya, mulai ya. Oke, kita pakai akrilik. Gimana pakai akrilik? Kegedean cepolnya. Sudahlah, Maimunah, itu oke. Okay. Cepolnya terlalu gede, Kak, kayak punya aku. Kayak punya aku juga kalau dia pakai hijab. Oke. Kocak sih, deh. Kocak sih. I have all the colors, but maybe we won't use this and this ya, tapi ini semua udah dikeluarin Hawa. Oke, okay, jangan pernah pakai. Jo, putus-putus lu. Putus-putus. Putus-putus. Dan sekarang tidak ada suara. Halo. Tidak ada suara kau. Tidak ada suara. Hey, sialan. Sialan. Kasih tantangan lukis sambil nyanyi. Ah, gampang kalau nyanyinya mah. Ngelukisnya itu loh yang susah loh. Nih. Bentar, gue mau coba ya. Ini suaranya hilang lagi. Ih. Guys, gue reset aja ya. Gue reset ya. Gak ada suara. Aduh, 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 aduh. Bentar.